Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail. Salah satu fungsi yang jarang didengar namun dilihat berguna adalah fungsi IR Blaster. Fungsi ini membolehkan peranti dijadikan sebagai alat kawalan jauh untuk mengawal perkakasan elektrik seperti TV dan penyaman udara. Jadi untuk itu, kami di sini ingin menyenaraikan beberapa telefon dengan sokongan IR Blaster di bawah harga RM1,000. Kita mulakan dahulu dengan Xiaomi Mi A1 yang dijual pada harga RM539. Menariknya mengenai peranti ini, ia menyertakan program Android One dengan sokongan kemaskini Android yang lebih pantas. Ia juga menyertakan dual kamera dengan sokongan zoom optical pada kamera kedua. Peranti kedua yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Redmi S2 yang dijual pada harga RM679. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia membawakan kamera hadapan 16MP selain menyajikan dual kamera pada bahagian belakang. Ia juga menampilkan skrin sebesar 5.99 inci dan slot dual SIM bersama kad microSD yang ditempatkan secara berasingan. Peranti ketiga yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Redmi 5 Plus yang dijual pada harga RM679. Menariknya mengenai peranti ini, ia hadir dengan skrin Full HD Plus pada saiz 5.99 inci dan menawarkan chip fluorescent Snapdragon 625 yang efisien. Ia juga hadir dengan kamera utama 12MP, sokongan portrait mode pada kamera hadapan dan bateri berkapasiti 4000mAh. Peranti keempat yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi A2 Lite yang dijual pada harga RM729. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia dijana dengan Android One dengan membolehkan peranti mendapatkan kemaskin Android yang lebih terkini. Ia juga menampilkan nisbah skrin moden 19:9, sokongan dual camera AI dan bateri berkapasiti 4000mAh. Peranti kelima yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Redmi Note 5 yang dijual pada harga RM699. Menarik mengenai peranti ini, ia menampilkan saiz skrin sebesar 5.99 inci Full HD Plus dan dijana dengan chip Snapdragon 636 yang pantas. Ia juga hadir dengan sokongan dual kamera yang baik untuk kegunaan harian selain menampilkan kapasiti bateri 4000mAh. Peranti keenam yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Redmi Note 6 Pro yang dijual pada harga RM849. Peranti ini menyerupai seperti Redmi Note 5 namun hadir dengan dual kamera hadapan dan rekaan bertakuk. Ia masih sebuah peranti yang baik dengan prestasi yang pantas, kupaian kamera yang terang dan ketahanan bateri yang lama. Peranti terakhir yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi A2 yang dijual pada harga RM899. Menarik mengenai peranti ini, ia turut hadir dengan program Android One yang membolehkan pengguna mendapatkan kemaskini Android yang lebih terkini. Ia juga tampil dengan sokongan dual kamera yang mesra untuk pengamaran malam, kamera hadapan 20MP bersama sambungan terkini USB Type-C. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.